aktiviti jahitan pertama yang dianjurkan untuk tahun 2017 terlalu banyak. Kita bukan setakat membantu pelajaran sekolah-sekolah, tapi juga kami yayasan menganjurkan bantuan kepada fakir miskin, mahu ibadat dan sebagainya. Sebagai yayasan berkembang bukan setakat nasional saja, international pun ada. Kita pernah beri bantuan kepada pergerakan Palestin tahun lepas banyak 100,000. Di peringkat nasional banyak yang terbantu kan, ya. Contohnya di Labuan untuk satu tabung untuk mewujudkan kalangan yang berminat dalam khusus mempelajari mengenai kimpal, membuat kapal ni, kita donate, kita berikan sumbangan sebanyak 300,000. Di samping itu juga ada di bulan lepas kita juga membuat sumbangan sebanyak 250,000 untuk tabung bencana alam yang berlaku di Pahang, Johor, Kelantan dan Terengganu. Sepanjang tahun 2013 kita telah mengeluarkan lebih kurang 3 juta yang sumbangkan kepada badan-badan tersebut sendiri. Untuk perancangan untuk tahun 2014, kita telah akan mengaturkan mengenai tuition, kelas tuition di semua negeri, di Semenanjung dan begitu juga Sabah, Sarawak. Kita akan bersama dengan wakil rakyat-wakil rakyat di kawasan-kawasan tersebut untuk mengaturkan kelas-kelas tuition untuk murid-murid Melayu untuk mempelajari bahasa Inggeris dan matematik dengan lebih cekap lagi. Kita akan berbincang dengan pihak Abang, multimedia dan sebagainya dan juga LTV. Mungkin tahun ini kita akan mengaturkan mengikut satu program TV seperti yang dibuat oleh TV3 yang program bersama umur itu. Program yang sama kita akan buat insyaAllah.